Shigeo Tokuda. Kakek-kakek yang cukup terkenal di mata kaum Adam ini kerap dijuluki sebagai Kakek Sugiono dan juga sering dijadikan bahan meme di media sosial Indonesia. Orang-orang mengenal Shigeo karena lakonnya di film-film panas produksi negeri Sakura. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Shigeo masih aktif membintangi banyak film panas dan nampaknya masih belum mau pensiun dalam waktu dekat. Kira-kira bagaimana awal mula kakek Shigeo bisa terjun di dunia film panas Jepang? Dan apa pandangan keluarganya terhadap pekerjaannya itu? Buat kalian yang penasaran, ayo tonton video ini hingga selesai. Shigeo Tokuda lahir pada 18 Agustus 1934. Ia bekerja sebagai staf di sebuah travel agent di Tokyo, Jepang. Dari dulu, Shigeo merupakan penggemar film panas dan sering membeli film-film tersebut untuk melepas penatnya. Suatu hari, Shigeo menginginkan film dengan genre yang lebih spesifik, tapi tidak berhasil menemukannya di toko yang ia sering datangi. Mungkin karena sudah ngebet banget, ia lantas menyambangi langsung kantor produksi filmnya untuk menanyakan stok film yang diinginkan. Dan bukan sekali atau dua kali saja ia melakukan hal tersebut. Di sana, Shigeo sering bertemu dan berbicara langsung dengan sutradara dari film-film panas yang ia gemari. Di pertemuan selanjutnya, sutradara malah menawarkannya untuk menjadi aktor film panas. Awalnya, ia menolak tawaran tersebut, tapi sutradara film terus membujuknya dengan mengatakan ia akan membuat naskah khusus untuk Shigeo. Ia lantas berubah pikiran dan menerima tawarannya. Nama Shigeo Tokuda dipilih menjadi nama panggung, sedangkan nama aslinya tidak dipublikasikan demi menjaga privasi. Shigeo pun mantap memulai karirnya sebagai aktor film panas di usia 61 tahun. Menjadi aktor film panas untuk pertama kalinya tentu tidak mudah. Sebagai pendatang baru, Shigeo merasa sangat gugup, tapi sutradara sangat pengertian. Ia dibiarkan syuting dengan jumlah personil yang sangat sedikit. Hanya dia, aktris lawan mainnya, dan dua orang teknisi pencahayaan dan suara. Dimulailah pekerjaan gandanya. Di siang hari, Shigeo adalah seorang staff travel agent senior yang bersahaja. Tapi di malam hari, ia adalah aktor film panas yang perkasa. Shigeo terus melakukan pekerjaan gandanya secara diam-diam hingga pensiun dari kantor travel agent di usia 70 tahun. Dan ketika pensiun, Shigeo tentunya masih ingin terus produktif. Ia pun semakin aktif memerani lakon dalam banyak film panas. Kira-kira ada sekitar 400-an film panas yang sudah ia bintangi. Guinness Book of Record bahkan mencatatnya sebagai pemain film panas tertua di dunia. Itulah kenapa Shigeo dijuluki sebagai kakek legendaris. Di samping perannya sebagai aktor film panas, Shigeo adalah pria biasa yang memiliki istri, anak, dan cucu. Namun, ia tidak pernah secara gamblang memberitahu sang istri kalau ia bekerja sebagai aktor film panas. Shigeo hanya menginformasikan kalau ia memerankan peran-peran kecil dalam sebuah film yang terkadang ada adegan wig-wignya. Kebetulan istrinya juga tidak terlalu kepo ataupun banyak bertanya. Shigeo pun bisa meneruskan karirnya dengan agak tenang. Kalau putrinya mungkin curiga, karena sebuah fax tawaran adegan panas yang ditujukan untuk Shigeo secara tidak sengaja pernah terbaca. Tapi kalau anak lelakinya, nampaknya tidak tahu apa-apa tentang karir ayahnya. Puluhan tahun melakoni ratusan film panas, Shigeo pastinya mempunyai lawan main favorit. Ia tidak menyebutkan nama, tapi lawan main dengan usia 40-an adalah favoritnya dan membuat Shigeo berlakon dengan sepenuh hati. Tapi kalau harus disandingkan dengan lawan main yang sudah tua ataupun seusianya, Shigeo merasa agak kurang greng. Entah bagaimana Shigeo bisa dengan tenang menyembunyikan karirnya dari istri dan anaknya selama ini. Tapi yang pasti, di usianya yang sudah di atas 80 tahun, ia belum kepikiran untuk pensiun sama sekali. Jika tawaran masih berdatangan, ia akan menerimanya dengan senang hati. Itulah sosok di balik Shigeo Tokuda alias Kakek Sugiono yang dikenal sebagai kakek legendaris yang mesum. Apa pendapat kalian tentang beliau? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.